Guntingnya seperti ini ya, gunting khusus kucing. Welcome to Doku Channel. Let's check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di Doku Channel. Apa kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan sehat terus, diberikan rezeki yang berlimpah ya. Amin. Nah, sekarang kita membahas cara memotong kuku kucing yang benar. Sebelum menggunting kuku kucing, terlebih dahulu tenangkan dulu kucingnya agar gampang digunting kukunya. Nah, yang paling utama itu adalah gunting khusus kucing ya, jangan pakai gunting kuku atau gunting biasa. Caranya, gunting kukunya di bagian cakarnya saja atau bagian tajamnya saja, jangan sampai terlalu dalam, nanti bisa berdarah dan infeksi. Usahakan tenangkan dulu kucingnya baru dipotong kukunya. Ini gunting khusus kucing ya. Selesai. Mudah kan caranya? Terima kasih kepada teman-teman yang masih stay tune di Doku Channel. Jangan lupa subscribe Doku Channel agar terus berkembang dan bermanfaat buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doku Channel. Mari berbagi. Kalau bukan kita, siapa lagi?